Okay, assalamualaikum dan selamat kembali. Okay, untuk menu yang seterusnya, kita akan buat gravy untuk quesadillas iaitu guacamole. Okay, untuk guacamole, okay, untuk gravy quesadillas, item-item dia okay, adalah seperti berikut iaitu avocado, okay, kita ada coriander, kita ada cherry tomato, kita ada garlic dan chopped onion dan sebagai liquid untuk acid citric iaitu lemon juice. Kita akan masuk dalam food processor dan kita akan blend together sampai dia jadi total gravy lah. Okay, first main item iaitu avocado, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang lain, cherry tomato, garlic, okay, cherry tomato tak perlu potong lah, okay, dan chop ataupun dice golden onion. Okay, masukkan, kemudian kita akan blend dahulu, kemudian diikuti dengan lemon juice ya. Bahagian bawah, kemudian kita turn over untuk di bahagian atas dan siap untuk dihidang. Okey, sebelum dihidang tu kita akan potong bentuk segitiga lah. Okey, lebih kurang macam pizza punya size lah. Okey, assalamualaikum, selamat kembali. Okey, jadi untuk menu yang seterusnya kita akan buat gravy quesadillas iaitu guacamole. Ceng ceng ceng.